Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Masih di hari ini bosku ya. Hari Minggu 20 Oktober. Kembali kita pantau daripada Batu Jombang. Seperti yang kita lihat saat ini bosku, tanjakan daripada Batu Jombang saat ini masih terus dilakukan proses pemadatan ya, ataupun pengerasan. Dan untuk kondisi daripada timbunan atau jalan yang sedang dikerjakan saat ini, seperti yang kita lihat sudah mulai membaik ya, namun hingga saat ini jalan daripada Batu Jombang masih belum diperbolehkan untuk dilalui kendaraan roda 4 ke atas ya. Gimana, nanti info selanjutnya akan kita pantau terus. Ini bisa kita lihat bosku, saat ini sudah lebih mulus ya. Untuk kondisi jalan saat ini sudah lebih mulus. Ini kurangnya tinggal aspal atau cor beton kurangnya ya. Oke bosku, ini tepat di sore hari ini ya, truk yang bermuatan aspal telah tiba di lokasi Batu Jombang dan akan segera melakukan pengaspalan untuk jalan Batu Jombang ini bosku. Oke bosku, ini akan dimulai untuk penyiraman aspal ya. Jalan ya.
pijat lagi.
ini ditutup dulu bosku, sembari menunggu aspalnya kering. Oke bosku, ini setelah selesai disiram ya, dan ini proses untuk pengaringan dulu bosku. Dan untuk hasilnya seperti yang kita lihat bosku, ini masih proses pengaringan ya. Semoga nantinya ini akan lebih kokoh dan bisa bertahan lama. Semoga saja nantinya batu jomba ini setelah di aspal bisa bertahan lebih lama ya bosku, karena untuk dasarnya ini sudah ditaburi semen. Oke bosku, setelah menunggu beberapa jam setelah disiram sama aspal curah ya, di sini kembali dilakukan pemadatan.
lengket. Ini kopek kopek. Tim pengamat. Thank you.
Ini dari infonya setelah dilakukan pemadatan atau penggilasan, nantinya akan dilakukan penyiraman aspal curah lagi bosku ya. Thank you.
Oke, bosku, setelah dilakukan pemadatan, ini proses penyiraman lagi akan dimulai. Karena di sini truknya sudah terparkir di TKP ya. Thank you.
Okay, bosku, ini penyiraman aspal Tura yang kedua telah selesai ya. Dan untuk selanjutnya kita pantau terus. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk saat ini belum bisa dilalui kendaraan roda 4 ya.